Saya Enta Fabian Sari. Saya guru, salah satu guru di SDN Sumber Sari 3. Awal karir saya sebagai guru pembimbing khusus atau bisa biasa kita kenal adalah guru GPK yang melayani dengan anak yang berkebutuhan khusus karena kami, sekolah kami adalah sekolah inklusi. Pada akhirnya saya sekarang berada di guru kelas yang mana salah satu kelas saya ada salah satu siswa yang memang disabilitas yang berkebutuhan khusus, salah satunya ada di fisik. Nah, alhamdulillah kesehariannya dia secara pembelajaran tidak ada kekurangan karena tidak ada hambatan intelektual, hanya mungkin mobilitas geraknya yang berkurang sehingga memberikan kami, khususnya saya, memberikan pelayanan yang mana nantinya memang akan sama dengan anak-anak yang lainnya, sehingga sekolah kami menjadi sekolah yang ramah anak seperti itu. Jauh sebelum video itu ada, saya sebetulnya sudah melakukan pelayanan tersebut dari salah satu anak didik itu, anak didik saya. Salah satunya saya melakukan dengan cara menggendong. Jadi cerita dari video itu, kebetulan video itu diambil oleh salah satu mahasiswa yang melakukan observasi di sekolah kami dan di kelas saya. Kebetulan kelas saya pada waktu itu pembelajaran literasi yang harus moving ke perpustakaan, sehingga lokasi di dari perpustakaan ke kelas ke perpustakaan itu memang mungkin agak bagi salah satu peserta didik saya ini adalah sulit. Nah, sehingga akhirnya mau tidak mau saya melakukan seperti itu.